Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan review ya, review salah satu pedal. Ini ada Trooper Electronic Handcraft in Indonesia. Ini pedal karya anak bangsa. Gue baru dikirimin sama DS Gear. DS Gear itu pedagang efek di Yogyakarta. Dan ini buatan Indonesia, Yogyakarta, tepatnya Trooper Electronic. Seperti biasa, pedal lokal, kemasannya menurut gua sih ya kurang sih. Kalau kemasannya oke, mungkin ini oke ya, Trooper Electronic. Oke, jadi dia dusnya seperti dus Indomie seperti biasa. Dapat stiker Trooper Electronic. Dan ada manual booknya. Ya, seperti ini manual Trooper Electronic. Oke, ini overdrive ya. Ini pedal overdrive dan menariknya dia ada karung goni khas Indonesia mungkin ya. Woo. Asik, bro. Tampilannya asik. Enggak kayak pedal murah sih kemasannya. Kemasan di pedalnya itu udah oke banget. Sablonnya cakep. Oke, kita langsung cobain aja ya pedal Trooper Electronic. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 dan gua pakai gitar. Ini ada Fender ya, Fender Jimmy Vaughan. Oke. Gua direct ke Focusrite dan gua pakai DAW Ableton. Ini clean bypass gua. Oke, kita arahin jam 12. Dia ada gain, out atau level ya, tone dan press. Dia ada clip nih, ada clipnya ada dua nih, clip dan low. AB, low on apa off. Oke. Jadi kita pakai yang A dulu dan kita pakai off low. Jam 12 semua kita cobain ya. Di overdrive ya. Asik, asik bro. Coba kita mentokin ya, overdrive ya. Oh, dia bukan overdrive yang gahar sih, ini overdrive, pure overdrive. Gua suka banget overdrive sih. Kayak gini overdrive yang kalau gen gua mentokin dia masih berasa overdrive, itu anjir gua banget, bro. Anjing. Ini full ya gainnya, tapi gua nggak berasa terlalu bising. I love it. Gua excited nih nyobainnya, anjir. Ini drive-nya full ya. Coba kita jam 12 atau kita kurangin ya, sekitar jam 9 gitu. Enak ya. Suka gua seperti biasa pakai overdrive. Biasa gua arah jam 12 semua, cuman gainnya yang sih yang gua otak-atik sih. Dan di jam 12 ini gua nyaman banget, nggak terlalu drive banget, tetap berasa. Gua kasih delay dikit, enak ya.
seger, seger. Gua suka ini pedal. Oke, kita coba ya klip B seperti apa rasanya. Ini A nya kalau B, B itu kayaknya lebih soundnya lebih lebih nyata ya, atau lebih mungkin treble nya lebih lebih keluar ya. Kalau lo mau sedikit lebih treble atau lebih cempreng lah kalau bahasa gampangnya. Ini pedal lokal ya. Itu orang Indonesia jago juga buat pedal ya. Enak coy. Dan ini di bawah itu ada satu klip lagi, dia low untuk mengatur tadi off, sekarang kita onin untuk low-nya. Ini jam 12 semua gue udah nyaman sih, nggak usah diapa-apain dah. Itu tanpa klip low-nya, ini sama klip low-nya. Oh, lebih low ya. Gini biasa gede dikurangin. Biasa kalau gitaris blues agak suka yang agak low-low gitu. Tapi menurut gua low-nya gua enggak begitu suka. Di off-nya itu udah enak, dan clip-nya kayaknya di B-nya tadi itu lebih agak cempreng atau treble ya. Tapi di A nya udah cukup. Settingannya 12 semua. Gua dapet, dapet. Kena sih, kena di gua sih ini pedal. Enak drive-nya, enak, enak drive-nya, enak. Dan dia bukan overdrive yang sangar, jadi gue suka. Coba gue ke arah jam, berarti kalau jam 12, jam 3 ya. Apa sih Trooper elektronik? Jujur gue baru pertama kali cobain. Made in Indonesia, Yogyakarta ya, Yogyakarta Trooper elektronik. Rekomen, gua suka, jujur gua suka. Ini kalau gua kasih nilai mungkin 8,5 sih ini sih. Anjir. Oke, jadi buat lo yang nyari overdrive, pada khususnya overdrive ya. Jadi kalau lo beli ini mengharapkan drive yang cukup sangar atau distorsi atau drive-drive yang gahar, mungkin enggak. Ini overdrive atau drive-drive yang enggak terlalu gahar, ini oke. Oke. Gue secara jujur, secara pribadi gue cukup kaget nih. Pedal, anjir. Enak juga bro. Trooper elektronik dari Yogyakarta, Indonesia. Dan gue dapat kiriman ini dari DS Gear. Thank you sekali lagi DS Gear udah mempercayai gue untuk mereview. Jadi sekali lagi gue akan support produk anak bangsa. Kalau ada yang mau gearnya gitar, apapun itu seputar gitar pokoknya ya, boleh. Kalau mau gue review silakan kirim aja produknya ke sini. Gue akan support dan gue akan review secara jujur, oke? Thank you. Kalau yang mau minta gearnya gue review, boleh DM aja ke Instagram pribadi gue, Freddy Wijaya atau Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bekasi ya, Bang Bong Musik Bekasi. Langsung DM aja, nanti gue akan review dan
kupas tuntas lah gear yang kalian kirim. Thank you sekali lagi. Mantap produk anak bangsa.